Halo. Halo. Nama kamu siapa? Nama saya Jai. Bisa dipanggil Mas Ganteng. Kalau cewek boleh panggil Bebek. Panggil saya juga boleh. Umur? Umur saya 24 tahun. Saya pikir mau ikut MasterChef Junior. Oh enggak. Udah gede, Chef. Lihat enggak? Kamu biasa masak? Di kos, Chef. Sering saya masak. Ya iyalah, kalau di kuburan bukan masak. No. Tapi memang suka masak? Ya, lumayan lah. Dan banyak yang bilang makanan kamu enak. Siapa yang bilang? Orang gak ada yang bilang kok. Apa ini? Oke, berarti sekarang kita mulai waktu memasak kamu 5 menit. Yuk, mulai. Di sini ditemenin siapa? Di sini ditemani istri, mantan, pacarnya juga ada, Sep. Jadi rame-rame di sini? Yoi, Sep. Orang saya ganteng kok. Jadi kamu asli Banjar? Iya, Sep. Banjarmasin. Kamu punya anak? Kepo ya? Iya. Masak apa kamu hari ini? Masak nasi goreng ajaib with omongan tetangga, Sep. Selain masakan-masakan Nusantara, kamu bisa masak apa aja? Masak air saya juga bisa, Sep. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Astaga cepatnya. Ngomong terus sih. Yakin masakan kamu enak? Yakin, Sep. Lebih enak daripada teman-teman yang ada di luar? Iya. Mulai lagi kayak Dora. Oke. Setelah seperti ini, maka saya akan coba memanaskan. Nah, karena kita nggak pakai kompor, kita pakai omongan tetangga. Pasti panas. Eh, Jeng-Jeng. Lihat Mas Udin. Kerjanya tiap hari tidur mulu. Kerja kayak buat orang tua. Ini masih mending itu, Jeng. Si Wati, anaknya Pak Baroto. Bisa ngapa-ngapain. Masak air digosong. Parah banget ya, Jeng. Padahal kan si Wati anak perempuan. Belum. Coba lagi. Yang lebih panas. Dengar kabar, si Wati mau nikah ya, Jeng? Kemarin sih dengarnya gitu. Kasian banget ya suaminya. Mau dikasih makan apa tadi di rumah? Paling si Wati main pelet, Jeng. Udah masak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yang sangat spesial dari hidangan ini adalah bumbunya. Benar, Chef.